Apa nih lo? Santan beli. Ngenken nyai ngabe santan. Mentuni kanan beli ngoreng ngabe santan. Tong kuping nyai ini. Orang ngabe banten. Santan apa nyai? Oh, banten orang beli ngabe gitu. Malah santan apa mai? Dengah tenten den. Mau dia beli orang yang ngabe banten? Anggo maturan dini diabiani. Kadang tempat warga jani. Tempat celeng beli. Malah sing ae kuas rosop. Aduh. Tempat warga kune tempat celeng. Tempat uye mare tempat celeng. Jani tempat warga, tempat pengatag. Usang papa ini bang kolon mare je. Men yen tempat pengatag, apa bantenan beli? Tumpak warige atau tumpak pengatak itu adalah upacara pemujaan terhadap Sang Hyang Sangkara sebagai manifestasi Tuhan, sebagai manifestasi Sang Hyang Widi yang memelihara alam khususnya tumbuh-tumbuhan. Apa nih raga gelang di abian nih? Cara punyan nyuh, punyan duren, punyan buluan, punyan poh, punyan biu. Itu bantenin sebagai rasa syukur raga terhadap beliau. Tanya muku ketanduran nih. Buah-buahane oh pang subur ye pade angon galungan bin slidine do tinggalin biune sebuah buah bin slidine wayah betul ada angon galungan nyanan yasin kada nemu sri beli mebanten di punyan-punyanan ni kada nemu nyembah pohon loh aneng orang musyrik tu nak singerti jak tradisi rage. Bukannya raga menyembah pohon, bukannya raga memuja pohon, melainkan menyembah atau memuja Sang Hyang Sangkara. Ane orang beli marut tu. Oh, kita beli. Nak Bali tu loh, khususnya nak Hindu, mempunyai rasa syukur yang tinggi, sing jihanya berdoa gen, tapi diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Contoh nih, nyai yang sur nyatan kan ngejot nasi. Ngejot di Merajan, ngejot di Jorogedene, ngejot di Pelangkirane, terus ngejot ke Paon, ngejot di Basi, ngejot di Kompore, ngejot di Mejek Jere, ngejot di Galon Akwane, begitu kesu, ngejot di Natahe, ngejot di Sumure, ngejot di Ari-Ari Panaki, ngejot di Jalane, ngejot di Angkulangkuli, ngejot di Togogi, ngejot di Beten Jepuni, ngejot di dur temboki, ngejot di bingini, di seduang piring telah nasinya ngon ngejot beli. Ane paling liun ngejot kan di pura dalam beli. Di pura dalam ngejot masih? Ngejot, meni. Tulen basah nggak dani, pura dalam orangnya ini. Itu tandane bahwa rasa syukur aget tuh gede. Tanpa disadari, raga itu telah berbagi dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Misalnya, semut. Bareng masih menikmati. Saja beli, pedes bareng masih ngecapin. Bener. Karena sing jelema kan hidup di bumi ini. Ada tumbuh-tumbuhan, ada buron, ada makhluk kasat mata. Cara gamang, memedi, tonye. Adi beli tuh deh nyai. Intinya tempat warige itu, raga bersyukur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Oh gitu, mari tawang yang nak. Loh, nyana nyai lamun membanten, getukin atau tekin bedek bongkol itu. Bah beli oh. Huh? Adi bah kone sing bangke punya nane itu nih tetek kone bongkol nih tekin bedek gen
sambil ngomong, nini makin tiang arah, bin selai negalungan, pangside mebuah, ngad. Kaki-kaki, nije idadong, luas ke geranjang, atang mebuah sebilang carang, ketang dia. Nah, tadi masih, mau nyoba banten mulai malu? Siap, Li. lo. Ini apa sange kadang mulai? Belikan pengapa? Yang sing juari nyon sang nama. Ini awak yang lapornan.